dapat trofi 3 kali di Om Agung. Ya. Berapa hadiah? Juaranya sekarang syukur alhamdulillah Utun hat-trick, juara 1 3 kali plus bonus ada di juara 3. Juara 3. Iya. Kok dapat bonus segala? Ya bisa jadi Utun kurang bagus lah gitu. Tapi lumayan udah dapat 3 trofi ini ya. Alhamdulillah. Juara 1 ya. Juara 1. Kelas apa aja tadi Om Agung? Kelasnya kelas apa aja ya Mas Irul ya? Tadi kelas utama, kelas utama. Tiket, terus tiket 200. Tiket yang ada 200 sama yang 150. 150. Bagus. Di juara yang pertama kali dapat juara 1 tadi di sesi berapa? Sesi ketiga. Alhamdulillah benderanya dapat di apa namanya di tush, jadi syukur alhamdulillah ya alhamdulillah dapat juara satu lah tush. Yang pertama kali juara satu tadi yang tush. Ini siapa yang tadi yang tush? Yang tush ini kebetulan Mas Irul sendiri perawatnya untuk si mekaniknya ya. Si mekaniknya jadinya tangannya lagi hoki gitu. Ini kan Utun udah lama gak denger nih, ceritanya hampir berapa lama ya? Satu bulan. Kemana aja gitu? Gini, kebetulan saya secara pribadi kan ada kesibukan tuh, kesibukan kerja. Jadi di dalam waktu satu bulan itu Utun off. Offnya itu dikarenakan memang ya satu, saya sibuk. Kedua, banyak Utun tidak boleh main, jadi di baik di latpres ataupun di event banyak yang meminta Utun tidak main dulu gitu. Gak boleh main? Ya. Jadi gak boleh sama sekali satu kali pun gak boleh. Gak boleh satu kali pun gak boleh. Jadi saya juga makanya ini kan agak ada penurunan di logo dewasa. Jadinya memang ini pun kan kita suan ke sini karena ada logo dewasanya itu sampai 8 kelas. Jadi ini kok ada trofi lagi? Juara BC. Juara BC. Keren. Juara BC. Baru dari situ. Juara BC. Syukur alhamdulillah kita bisa menyumbang untuk Betawi event Betawi di Jakarta. Jakarta ya. Ini payung geli. Nah, Betawi. Nah, Om Agung. Ya. Saya coba mengulik kembali. Ada nggak selama sebulan itu ada terapi khusus nggak buat si Utun? Karena kan nggak main ceritanya. Sebulan ini. Kalau itu mah saya. Yang tahu tuh adalah Mas Irul kesehariannya Mas. Saya juga sempat khawatir. Nah, dalam satu bulan itu biasanya kalau burung konslet yang saya tahu harusnya setiap minggu itu keluar. Makanya itu. Ini satu bulan kemarin. Kalau seminggu saja mungkin nggak masalah. Nggak masalah, benar. Kalau seminggu aja nggak masalah. Ini mah satu bulan. Jadi ada kekhawatiran tersendiri buat saya pribadi, tapi saya tidak menunjukkan ke perawatnya itu mah. Jadi memang didasari itu Utun tidak satu bulan tidak keluar, saya juga ada kekhawatiran. Dan syukur alhamdulillah saya lihat tampilannya Utun 8 season satu lah yang nggak maksimal. Jadi 7 season itu waduh luar biasa tadi itu, sudah. Naik 8 kali, 8 kali. Semuanya tampil dengan seperti kebiasaannya si Utun. Ya, kebiasaannya si Utun. Ya durasi panjangnya juga dapat, durasi kerjanya juga luar biasa. Tadi saya juga kaget. Karena memang satu bulan ya ada rasa kangen lah, saya juga satu bulan off di lomba off. Jadi memang ada rasa kangen dan kebetulan ini ada event Jogja ya. Valentine ini ya, Sweet 17 di Valentine ini di syukur alhamdulillah lah kita juga bisa maksimal. Utun bisa maksimal. Terbayar ya. Terbayar. Sekarang ada kombinasi Utun. Ya.
saya mau geser ke Om Irul. Ya. Ini selama satu bulan diapain aja Om Irul? Ini kan gak main ini ceritanya. Akhirnya juga tampil perform lagi gitu. Gimana ceritanya tuh? Sebetulnya gini, selama satu bulan itu memang Bos Agung itu lagi sibuk. Lagi sibuk dan kebetulan betina Utun juga lagi error dia. Saya nggak bilang sama bosnya karena kalau bilang bosnya khawatirnya luar biasa. Ini melebihi anak sendiri. Iya. menjaga perasaan bos. Menjaga psikologi. Iya. Om Agung ya. Iya. Keren nih bos. Bener nggak kalau Om Agung baru tahu juga sekarang? Bah, bener sekali. Ini baru ini. Jadi kalau ditanya, kalau ditelepon, kalau ditelepon di video call itu dia cuman baik-baik saja gitu. Jadi bahasanya cuman baik-baik saja gitu. Jadi saya cuma kalau setiap minggu, Sabtu minggu kebetulan juga ada pekerjaan yang padat, jadinya saya cuma bisa meluangkan waktu video call sebentar. Sabtu minggu itu video call dia, jadinya gimana keadaannya si Utun, terus bagaimana, seperti apa. Dia tidak ngomong kalau ini juga saya kaget. Benar saya ini kaget benar ini baru sekarang dia ngomong. Boleh dikulik enggak? Boleh. Gimana selama sebulan? Ya, selama satu bulan kebetulan Utun setelah event Surabaya Cup 1 itu betina Utun lepas 2 minggu itu telur terakhir gak mau keluar mas. Gak mau keluar. Saya pancing dengan minyak-minyak ini pelumas, setelah itu terapi jemur, supaya gak mau keluar. Pada akhirnya saya ngambil keputusan tanpa sepengetahuan bos, karena bos takut khawatir, saya dorong telurnya. Nah, otomatis setelah didorong telur, betina Utun itu bengkak. Iya, bengkak. Nah, istilahnya, saya mau jadi bidan sementara di aborsi, mas. Iya. Akhirnya, setelah saya memberanikan aborsi dengan bantuan Mas Mokdeng di teman saya ini, Pekalianget, akhirnya keluar. Selama 2 minggu saya obatin dan alhamdulillah selama 2 minggu itu sehat lagi. Setelah sehat lagi saya masukin lagi ke betina yang itu. Nah, selama 2 minggu Utun itu enggak ditemenin betina yang asli ini, saya kasih temen, istilahnya settingan istri kedua. Settingan istri kedua. Iya. Wah. Oke. Lanjut. Setelah itu selama 2 minggu betina Utun yang pertama ini sakit, karena Utun tuh birahinya takut mencuat sampai over birahi. Apa? Saya takut dan kalau over birahi otomatis saya dimarahi bos. Akhirnya saya kasih istri kedua. Bohong dia, saya tidak pernah marah ke dia. Gak marah kan? Cuma dicuekin. Bayaran gak lancar. Ya, setelah itu saya kasih tempelan selama 2 minggu. Kalau siang itu saya tempel dan kalau malam saya masukin ke dalam gelodoknya. Dia cuma bercumbu sama si Utun, bercumbu. Tapi enggak sama seran aja, istilahnya pacaran lah, PDKT. Ya. Nah, setelah itu setelah 3 minggu betina Utun itu sehatnya total. Ya saya ceraikan lagi sama betina yang kedua. Ceraikan lagi? Iya nggak boleh. Talak tiga? Nggak sebelum talak ya. Jadi modelnya juga sekaligus Om Irul begini ceritanya? Nggak, bukan. Kalau saya nggak, kalau Mas Joni ini teman saya, iya. Iya. Jadi Mas Joni kadang kalau lomba jauh luar kota, settingannya kayak gitu mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Lanjut akhirnya setelah dicerai. Saya cerain lagi dari betina yang sementara itu istri kedua. Saya masukin lagi Utun ke betina asli. Dikawin selama itu pada hari Kamis. Mau dikawin cuma 3 detik durasinya. Masih trauma mungkin dia. Ada yang sakit atau gimana. Saya kasih antibiotik lagi hari Jumatnya. Kawin cuma 1 menit. Tapi belum puas masih Utun dia. Kan kalau Utun kawin puas itu getar-getar pas kalau sudah selesai. Sama kayak orangnya, getar. Maksudnya sama kayak orangnya?
Ya kayak Mas Joni. Iya. Gua kok boleh. Karena sama bosnya kan saya enggak berani bilang kayak gitu. Oke. Ya, akhirnya hari Jumat itu Utun kawin, kawin pas sampai dia pun kita puas lah kawinnya istilahnya. Nah, setelah 3 hari kawinnya bagus. Tapi nggak maksimal, masih kawin satu kali dalam sehari. Saya coba di gantangan pada saat itu, kebetulan gantangannya bos sendiri di Mahadewa, lapangan Mahadewa. Alhasil, karena kawinnya masih belum puas, betina si Utun kan masih ngawinnya nggak sampai sekali, dua kali, atau tiga kali, cuma sekali. Akhirnya, Utun saya coba, sesi pertama, Utun gantang, kerja, tapi kerjanya nggak maksimal. Sesi kedua, Utun giranya habis kayaknya. Dia kayak gimana, kayak kehilangan chemistry. Akhirnya saya putuskan, karena event Valentine sudah dekat, tinggal hitungan hari 2 minggu kalau nggak salah. Yang kejadian itu yang coba di gantangan Mahadewa, hamil berapa dari Valentine? 2 minggu sebelum Valentine. 2 minggu sebelum? Ya. Alhasil, setelah kawin dapat 4 hari, saya coba, masih belum maksimal. Saya biarkan sampai 1 minggu kawinnya. Saya coba lagi di gantangan. Nah, kebetulan gantangan Mahadewa kan nggak ada tutup. Bukannya hari Senin Kemis. Oke. Nah, saya gantang di rumahnya teman saya di Mas Mugang. Dia punya gantangan mini. Oh, nah, saya ambil burung-burung di rumahnya Mas Mugang sekitar 21. Terus saya kasih terapi Utun tuh suara kayak di lapangan. Karena Utun kayak di event, jadi pakai salon. Karena Utun kalau nggak dengar suara lapangan dicoba di rumah, dia nggak mau. Yang berisik-berisik gitu? Iya. Dia cuma kayak bunyi paut kalau di rumah, Mas. Ya, kayak boom factor. Ya kalau dicek di bawah kayak boom factor. Gitu, itu ya? Kalau paut, ya. Akhirnya, selama 3 hari dicoba, sudah sip, sudah keluar lagi, tapi durasi belum maksimal. Waktu itu, pada saat coba ke hari pertama. Hari kedua durasi keluar, hari ketiga durasi keluar. Saya nggak bilang sama bosnya, cuma bosnya bilang, gimana sudah siap persiapan untuk event Valentine? Ah siap bos, tenang aja. Ya, tapi jawab, gimana ya? Bosnya dikasih kabar gitu, kayaknya nggak percaya. Dia punya feel ya sebenarnya. Iya. Punya feeling nggak enak saya. Gimana sih bisa? Kan dia video call, raut wajahnya nggak gembira dia. Nggak gembira, jadi senyumnya senyum palsu, ya. Senyum kecut. Iya. Akhirnya hari Senin telepon lagi, gimana Mas Ilu sudah siap? Siap bos, saya minta nanti Utun kerja maksimal, saya minta sama Allah. Jadi setiap nggak munafik lah Mas ya. Bener-bener setiap 5 waktu Utun saya minta. Jadi saya minta sama yang kuasa, Utun biar benar-benar kerja maksimal di event Valentine nanti. Akhirnya dijawab. Alhasil gantang sesi pertama, si bos senyum-senyum saya. Utun durasinya kok 2 menit? Nah, saya nggak tahu bos. Saya juga nggak tahu, nggak ikut bunyi. Ya tadi saya second sendiri. Gitu ya. Jadi saya kan yang saya takutkan kan. Dia lama tidak gantang di gantangan, tapi yang saya takutkan kan tidak maksimal di gantangan. Jadi saya keluar enggak ya durasinya. Cantel pertama dia sudah jalan kok tambah panjang. Coba saya dengan feel sendiri, coba saya stop aja pakai HP. 2 menit 26 tadi. Jadi benar-benar si Utun keluar lagi sudah, alhamdulillah, syukurillah, kata bosku. Tadi saya sampai ngomong ke Mas Irul, good job, Utun benar-benar gila sekarang. Saya ngomong seperti itu tadi di lapangan ke Mas Irul. Jadi ini benar-benar bagus lah, ciami si Utun kerjanya ciami hari ini. Tapi setidaknya bisa dibilang mungkin kalau saya kan baru tahu nih, dan melihat tampilannya Utun secara hasilnya memang memuaskan. Jadi tidak ada, maksudnya ini lebih jeda rapet dan panjangnya kena. Jadi biasanya Utun kan nembak
4-5 kali itu sudah selesai. Jadi ya memang itu yang dibikin rata-rata utun seperti itu. Makanya kalau penjualan 7 menit 8 menit bisa jadi utun kalau nembaknya 2 menitan ya 4 sampai 5 dia tembak sudah selesai. Oke. Terima kasih banyak Mas Bu. Siap. Terima kasih banyak Bro dan teman-teman Dewa. Keren banget ini. Cerita kali ini. Nah, memang saya ketemu si Utun waktu di Surabaya Cup kan. Surabaya Cup. Surabaya Cup. Surabaya. Kita lagi tentang situ. Dan baru kali ini saya ketemu lagi dengan Utun. Dan tapi cerita ini seru juga ini. Dan yang tadi istri kedua. Istri kedua benar-benar. Oke, makasih banyak. Yo. Selamat Dewa. Dan terima kasih juga buat Utun, Bisa Saru dan Utun dan di Mahadewa. Amin. Ada pesan Mas satu. Oke, silakan. Pesan saya. Untuk kicau mani Madura, khususnya Madura. Siap. Kalau bisa kita bersatu. Kalau ada lomba itu bisa kita bersatu. Jadi seneng kan kalau di Madura kita bersatu, juaranya jadi satu. Nah, ya. Kayak tadi terakhir itu kayak bersama tadi. Cengil Tim dengan si Jo, ya. Baru hanya 1-2 ya. 1-2. Itu keren banget. Nanti ya. Kita tampilin juga. Sip. Madura keren itu. Ya. Sip. Terima kasih banyak Om yes, Biro dan pesannya juga teman buat teman-teman Madura. Tetap semangat dengan Lovebird. Lovebird. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Madura!